Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Tak lulus SMA, wanita 22 tahun ini berpenghasilan 1,2 miliar rupiah sehari. Zaman sekarang, pendidikan berperan penting dalam kesuksesan. Namun sebuah kisah inspiratif datang dari wanita bernama Hannah Kathleen Hawkshaw. Dilansir dari laman Daily Mail, Hannah berhasil membuktikan bahwa seseorang tanpa gelar sarjana pun bisa meraihnya. Pada usia 22 tahun, ia disebut-sebut bisa menghasilkan 1,2 miliar rupiah sehari. Diketahui bahwa Hannah adalah seorang wanita yang tak lulus SMA. Namun, kini ia menjadi salah satu konsultan marketing sukses di Irlandia yang bisa menghasilkan 70.000 pound sterling atau setara dengan 1,2 miliar rupiah sehari. Wanita 22 tahun ini meninggalkan bangku sekolah di usia 16 tahun. Hal tersebut dikarenakan penyakit kronik fatigue syndrome yang juga membuatnya merasa sedih, terisolasi, dan depresi. Meski sempat memakai kursi roda, Hannah tak lantas jadi putus semangat dan memutuskan untuk membuat blog fashion yang kemudian menjadikannya seorang konsultan marketing. Selama 9 tahun, Hannah menjalankan blog fashion dan mengembangkan sebuah konsultasi marketing. Berkat pekerjaan tersebut, Hannah mendapatkan penghasilan hingga miliaran rupiah. Sebagai seorang konsultan marketing, Hannah sering memberikan saran mengenai branding atau marketing kepada CEO yang ingin mengembangkan brand melalui media sosial. Aku sadar bahwa aku punya kemampuan membangun koneksi dari blogku yang bisa dipasarkan. Jadi, itu hanya sebuah cara bagaimana memaksimalkannya dan menolong orang lain untuk mencapai tujuan mereka, kata Hannah. Aku belajar sangat cepat, dan ketika aku baru berusia 16 tahun, aku senang bisa mendapatkan klien berbayar pertamaku, terutama untuk jasa konsultan, ungkapnya. Seorang wanita di Australia yang membayarku $1,000 untuk sebuah strategi marketing untuk bisnisnya, tambahnya. Berhenti dari sekolah dan bekerja serta belajar hanya dari laptop, banyak orang yang mengira jika Hannah tidak melakukan banyak hal. Namun hal tersebut justru membuatnya sukses. Selain banyak klien yang berani membayarnya mahal, ia pun pernah memenangkan penghargaan Ireland's Best Fashion Blog. Tentu ada banyak rintangan sepanjang jalan, terutama dalam mengatur bisnis sebagai wanita muda. Aku sering pergi ke sebuah acara dan aku lebih muda 10-20 tahun daripada orang lain di sana. Jadi kadang kamu harus membuktikan pada orang bahwa kamu punya nilai walaupun kamu lebih muda 20 tahun, kata Hannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.